Sorotan berita setakat jam 2 petang, Rabu 14 Februari 2024. Tiga pemilik akaun media sosial sudah dikenal pasti polis kerana disyaki mengugut peguam Nik Elin Zurina Nik Abdul Rashid yang mencabar peruntukan dalam enakmen jenayah syariah, kata Ketua Polis Kuala Lumpur Alauddin Abdul Majid. Alauddin berkata tiga kertas siasatan dibuka berkait kes itu dan satu daripadanya sudah diserahkan kepada Timbalan Pendakwa Raya untuk tindakan susulan. Dalam perkembangan lain, Mursyidul Ampas Hashim Jassin yakin telah ada perbincangan secara tidak langsung di antara pimpinan parti itu dengan UMNO bagi menghidupkan semula Muafakat Nasional. Mendakwa PAS tidak pernah mengisytiharkan UMNO sebagai musuh, Hashim berkata kedua-dua parti perlu melupakan persengketaan sesama mereka dengan menjadikan matlamat penyatuan umat sebagai agenda utama melebihi kepentingan politik parti masing-masing. Sementara itu, Dewan Rakyat setakat ini belum menerima sebarang usul tidak percaya terhadap Perdana Menteri Anwar Ibrahim daripada pembangkang 14 hari menjelang pembukaan sidang parlimen pada 26 Februari depan. Mengesahkan perkara itu kepada FMT, Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul menjelaskan menjadi hak untuk mana-mana ahli parlimen mengemukakan usul yang akan diteliti pejabatnya. Kita beralih pada berita daripada seberang tambak. Seorang bekas pramugara Singapore Airlines warga Malaysia menyaman syarikat itu $1.78 juta Singapura untuk kecederaan tulang belakang yang dialaminya kerana didakwa tergelincir akibat terpijak lantai berminyak ketika menaiki pesawat pada 2019. Durai Raj Santiran, 35 tahun, mendakwa bekas majikannya itu sebagai cuai kerana membiarkan suasana kerja yang tidak selamat, lapor The Straits Times. Malaysia perlu belajar daripada kejayaan Indonesia dalam menguatkuasakan undang-undang dan peraturan menangkap ikan, kata bekas Menteri Pertanian dan Industri Makanan Sabah, Junz Wong. Kenyataan Wong itu susulan laporan Channel News Asia di mana WWF Malaysia menekankan isu apa yang dilihat sebagai tangkapan ikan berlebihan yang teruk di perairan negara ini, berdasarkan angka dari kajian kerajaan. Demikian sorotan berita untuk petang ini. Kami paparkan apa yang tersurat, kebijaksanaan anda membaca yang tersirat. Assalamualaikum, jumpa lagi 8 malam nanti.